foto yo lumayan rame. Masih tempat duduk ya di sini sambil lihat telaga ya, sambil ngopi-ngopi, makan-makan. Ini terkenal sate kelinci ya, pasti ada ya. Ada speedboat, ini tarif-tarifnya sudah ada ya di situ, mulai dari 80 ribuan sampai. Ini ya, pintu masuk Sarangan bagian mana ini? Selatan atau barat ini ya. Suasana sore hari ya di jalur Sarangan ini. Sudah pintu masuknya malahnya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semua sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Oke, pada video kali ini kita jalan-jalan ya ke Telaga Sarangan ini, melihat kondisi terkini di Telaga Sarangan di ini apa namanya, bulan September ya. Ini katanya airnya surut ya karena lagi kemarau. Kita lihat seperti apa ya. Dan ini cuacanya mendung ya, kayak mendung-mendung, kabut berkabut ya. Wah, ini baunya kampas koplingnya kobong. Oke, kita masuk. Ini jam segini sudah tidak ada yang jaga wong, apa namanya, tiketnya ya. Oke, tiketnya sudah tidak ada yang menjaga gitu. Mungkin kayaknya sepi ini, kalau ramai jam segini juga masih ada kok yang jaga. Ini banyak penginapan ya, ada Pak Ojek juga ya. Komplit sarangan itu. Ya cukup ramai juga ya. Ya, pada mau pulang ini. Sudah sore. Kita mampir aja nih, muter aja. Lama nggak lewat sini ya. Itu masih ramai. Ini pada belanja sayuran. Ada jaran juga berbukar. Oh iya, airnya surut ya. Tapi ya nggak habis ya. Cuma ini masih ada kok, kapal-kapalnya juga masih bisa berenang itu kapalnya. Masih rame wong ternyata. Minggu ya, hari Minggu bulan September 2024. Ayo ngene suasananya. Ini yang menjadi ikon ya buat foto-foto. Yo, lumayan rame. Itu airnya surut, tinggal sedikit. Kalau naik kapal kita harus anu ya, apa namanya, turun ke bawah. Kalau dulu kan nggak bisa, ini langsung dari dermaga itu. Kalau sekarang harus turun ya, karena airnya ini habis. Bebek yang langi lur, ada bebeknya juga. Oke, suasananya kayak gini wong, masih rame sore hari.
ini ada baru nih. Dulu tuh kayaknya belum ada ini tempat duduk, tempat duduk kayak gini. Tempat duduk ya di sini sambil lihat telaga ya, sambil ngopi-ngopi, makan-makan. Ini terkenal sate kelinci ya, pasti ada, hampir ada nih setiap warung sate kelinci Lowo ini, sate kelinci ayam landak. Ini agak gelap ini di sini. Waduh, waduh, nggak rata, Bung. Adem lur di sini, lur. Kayaknya di sini makin banyak ini ya, tempat duduk, tempat duduk. Dulu nggak ada loh, ini juga ada ditambah ini. Oh, ini kayak sampai sini juga. Ini juga, yes. Pengen ngopi-ngopi, nyantai-nyantai dulu di situ juga bisa ya, sambil udut, mantap lah di sini pokoknya. Ini bila ke kanan, ini bisa ke air terjun Tirto Sari ya, kita belok kanan. Ke sana kita lurus dulu sini satu putaran gitu aja. Lihat yang di sebelah ini, mana timur ini kayaknya. Dia cukup rame loh, ini masih rame. Dari mana nih, luar kota juga ya, masih ada jam segini. Oke, itu mana jauh, Trenggalek, Tulungagung juga ada. Ini yang di pagar-pagar di sini juga, masih buat favorit ini ya, tempat-tempat berfoto. Ini ya untuk keamanan ya. Buat video di situ. Jualan apa lagi? Bunga ini. Ya.
kondisi telaga Sarangan ini di sore hari, hari Minggu ya toh. Udah mulai sepi. Tapi termasuk ya rame. Ini kalau siang berarti lebih rame. Speedboat ini tarif-tarifnya sudah ada ya di situ, mulai dari 80 ribuan sampai 150 itu. Ada kuda juga, nah itu. Oh, 200 itu 3 kali putaran ternyata. Ya ini sudah sampai di jalan yang tadi ya, jalan masuk di Telaga Sarangan. Ya oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.